9 tahun menginspirasi tanpa batas, mensuguhkan sebuah dan segala program untuk mengedukasi masyarakat Provinsi Jambi. Itulah yang dilakukan para tim JEK TV yang terbentuk menjadi tim squad. Malam hari ini di Jambi bersama saya, Melani Kadar. Berbagai problematika dan juga perjuangan telah kami rasakan selama 9 tahun JEK TV berdiri. Mulai dari awal stasiun berdiri itu banyak sekali kendalanya. Malam hari ini kita akan mengulasnya dengan beberapa narasumber, yakni sebelumnya Assalamualaikum Ibu Melani. Waalaikumsalam. Ternyata saya salah ya. Salah. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi bersama saya pastinya Ari Giordani, dan hari ini In Jambi merupakan salah satu program unggulannya JEK TV, dan saya merupakan tuan rumahnya untuk malam hari ini. Saya minta mana tepuk tangan luar biasa dong untuk kita semua JEK TV, inspirasi kita. Kenapa hari ini saya menjadi tuan rumah? Karena hari ini banyak sekali yang akan saya cari informasi-informasi yang sangat luar biasa. Selama 9 tahun berkarir, 9 tahun memberikan informasi yang sangat akurat untuk seluruh provinsi, seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, terkhusus yang ada di Kota Jambi, dan seperti apakah suka duka yang pastinya dirasakan oleh karyawan-karyawan yang bernaung di bawah naungan JEK TV. Dan saya minta aplaus yang luar biasa sekali lagi boleh untuk Ibu Melani Kadar. Luar biasa. Ternyata saya bukan pembawa acara pada malam bukan hari ini. Bukan, ya. Anda adalah tamu kehormatan saya. Kebalikan, biasanya saya berada di posisi situ dan juga menanyakan segala macam permasalahan dan juga sesuatu isu yang harus kita angkat. Ternyata malam hari ini Ari sebagai tuan rumahnya. Benar-benar, kali ini Ari akan mencari isu-isu dan berita-berita hangat yang ada di JEK TV ya. Oke. 9 tahun. 9 tahun ini bukan waktu yang sangat sebentar kalau menurut saya. Oke, tapi sebelum pertanyaan saya juga pengen itu deh menegaskan malam hari ini saya juga tidak terlalu banyak ingin bicara. Oh, karena, kenapa gitu? Karena menginspirasi itu sebenarnya tidak harus banyak bicara, tapi kita harus banyak bekerja. Wow, ini keren banget, saya setuju. Tidak perlu banyak bicara, tetapi? Harus banyak bekerja. Oke, dan itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Ibu Melani. Bukan saya saja, tapi bersama tim. Dengan tim yang memang mau bekerja keras. Mungkin kita tidak mengenal waktu juga, siang atau malam. Kebanyakan dari orang di luar juga mengatakan, kenapa kita, apalagi kalau saya, oh kerjanya nggak hanya siang, tapi malam hari. Dan juga banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan malam hari. Dan mungkin teman-teman lainnya tidak tahu secara pasti apa yang kita kerjakan, tapi lobby-lobby dan juga lain sebagainya, kita mengerjakan proyek itu kita lakukan kapan saja, di mana saja. Benar, saya setuju kalau misalnya suatu keberhasilan itu tidak akan bisa terjadi kalau misalnya tidak ada kerjasama yang bagus. Tetapi tidak akan bisa terlaksana juga apabila tidak ada pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang kreatif. 9 tahun di Kak Melani. Saya mau kakak atau ibu ya enaknya. Lebih akrab kakak aja ya. Kak Melani, yang saya tahu dulu pernah berkecimpung di atau bergabung di JEK TV ini sebagai presenter. Yang saya tahu. Terus seiring berjalannya waktu hilang tah kemana. Dan tiba-tiba dipercaya kembali untuk bisa bergabung menjadi produser program. Selanjutnya naik dan sekarang menjadi pimpinan redaksi. Ini bisa dikatakan tidak mudah. Tidak mudah untuk diri Kak Melani sendiri. Suka duka. Oke. Suka duka dalam menjabat mulai dari nol loh. Kalau menurut saya dari nol sampai dengan sekarang memiliki jabatan yang sangat luar biasa seperti apa? Oke, kalau misalnya bicara tentang karir, sebenarnya kalau misalnya tentang presenter dulu itu memang bakat dan juga hobi. Dan keputusannya saya harus mengambil ilmu di luar dari JEK TV. Saya mengambil itu dan kembali ini memang pengen membangun. Nah, misalnya untuk sukacita itu banyak sekali ketika memang harus membangkitkan lagi sebuah harus yang kita bangkitkan itu luar biasa banyak sekali yang tidak bisa diceritakan pada malam hari ini karena itu sebuah rahasia perusahaan. Betul sekali. Jadi saya juga tidak bisa bicara seperti itu, tapi kita yang penting kita tahu bersama sekarang bekerja sama untuk membangun dengan orang-orang yang bisa membangun. Jadi seperti itu. Dan jujur saya bergabung di JEK TV ini dari tahun 2014. Saya sudah bergabung di JEK TV dari 2014.
dan saya sangat mengikuti, dan saya sedikit informasi nih untuk pemirsa yang ada di rumah, sempat mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, Jek TV. Itu di era, di tahun-tahun 2015-2016an. Sekarang siapa yang tidak tahu presenter-presenter dari Jek TV? Ketika saya jalan di tengah pasar, ini hari-hari Jek TV. Terus juga Sepi Lancip. Terus banyak sekali talent-talent dari Jek TV ini dikenal oleh masyarakat luas. Dan itu artinya keterpurukan itu telah bangkit sekarang atau saat ini. Bagaimana? Kayaknya kalau Ari dari tadi bicaranya nggak pernah nanya ya, karena pasti saya kan statementnya lebih jauh daripada itu. Tidak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya bicara seperti itu, semua orang dari kita dan saya dan tim itu memiliki tanggung jawab untuk bisa mengedukasi dan juga mempromosikan teman-teman presenter. Dan suatu keberhasilan bagi kami adalah ketika Ari dan juga teman-teman Supi Lancip dan lain sebagainya itu keluar ke masyarakat, dikenal di masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara tentang Jek TV pernah terpuruk, dan itu adalah cerita. Kalau misalnya kita untuk berdiri saat ini tanpa cerita, tanpa histori yang jelek, mungkin kita tidak akan bangkit sekuat ini. Dan ini pun kalau bagi-bagi tim kita adalah ini masih belum kuat. Kita perlu memperkuatnya lagi seperti itu. Tidak harus itu. Malam ini saya tidak bisa bicara tentang itu karena itu dia rahasia ya. Iya, seperti halnya perjalanan. Di jalan aspal itu kebanyakan tidak ada yang lurus semua, tidak ada yang mulus, pasti ada lubang. Dan bagaimana caranya kita untuk menghindari lubang yang ada, karena kalau misalnya masuk ke dalam lubang tersebut kita akan celaka. Begitu juga untuk kerjasama antar tim. Nah, untuk Kak Melani sendiri nih, harapan untuk Jek TV kedepannya sebagai pimpinan redaksi. Iya. Kalau misalnya bicara pada tupoksinya pemimpin redaksi dan juga saya bertanggung jawab untuk tayangan program, harapannya kedepannya pastinya Jek TV terus mengudara dan mengedukasi dengan adanya tim-tim yang kuat, sumber daya manusia yang kuat tanpa memperburuk sumber daya yang ada yang baik. Karena seperti yang kita rasakan, Indonesia dibangun jangan sampai dengan SDM yang buruk, jangan sampai dibangun dengan orang-orang yang bobrok. Kasihan sekali untuk Jek TV dan Jambi. Makanya kita harapannya Jek TV ini bersama bersumbangsi dan juga bersinergi dengan pemerintah, dengan instansi swasta maupun lain sebagainya, dengan perguruan tinggi maupun apapun itu, memperkuat penyiaran kita, memperkuat Jambi, Jambi dikenal di masyarakat, dan ini Jek TV-nya juga terbawa untuk bisa mempromosikan apa itu Jambi. Jadi kita sama-sama membangun. Amin, amin. Alhamdulillah, tepuk tangan luar biasa loh ini cita-citanya. Dan kalau harapan saya sih, semoga Jek TV ini jangkauannya jauh lebih luas, bukan hanya di kota Jambi, maupun yang ada di Muarbungu bisa menikmati siaran Jek TV. Nah, untuk streaming sendiri. Jadi mungkin ini adalah kabar gembira juga bagi masyarakat secara luas, karena Jek TV sebentar lagi akan bisa ditonton melalui satelit. Jadi bukan hanya masyarakat kota Jambi dan saat ini yang terjangkau oleh channel UHF Jek TV dan juga TV kabel, tapi ujung kerinci bahkan secara luas. Ini tanpa batasan, kita bisa ditonton melalui satelit. Itu kita doakan saja dalam bulan ini selesai. Jadi Jek TV ini semuanya kita bisa dilihat melalui satelit. Dan saya merinding. Boleh tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa ini. Semoga harapan itu bisa terrealisasi dengan baik dan secepat mungkin. Dan apabila sudah terjadi, tolong bikinkan saya program. Itu PR ya. Itu PR sekali sih. Itu harapan saya sih untuk di ulang tahunnya Jek TV yang ke-9. Oke, Ari udah disuruh break tuh sama produsernya. Dan kalau begitu, karena ini pertama kali saya di Jambi, saya minta Kak Melani dong ajarin saya bagaimana cara break di Jambi ini. Oke, dan kalau misalnya bicara tentang pembangunan, Jek TV menginspirasi selama 9 tahun, itulah kami, itulah kerja keras kami, dan kami juga mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Jambi turut mendukung Jek TV terus mengudara dan mengedukasi di Provinsi Jambi. Tetaplah bersama In Jambi, sesaat lagi kami akan segera kembali dan akan bersama Ari Giordani. Asik. Kembali bersama Anda. Boleh tepuk tangan luar biasa untuk kita semua. 9 tahun mengabdi untuk masyarakat Jambi. 9 tahun selalu memberikan yang terbaik untuk suguhan yang dapat ditampilkan di layar kaca Anda.
banyak suka dan duka dan juga banyak prestasi yang telah diraih selama 9 tahun mengabdi di layar kaca Anda, memberikan tontonan dan juga tuntunan yang baik untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi, dan pasnya selalu memberikan acara-acara di mana acara-acara tersebut bisa membuat atau menjadikan inspirasi dan motivasi untuk seluruh masyarakat yang menontonnya. Berbicara masalah acara-acara, tidak terlepas dari yang namanya event organizer dalam suatu perusahaan. Dan kali ini saya sudah bersama teman-teman dari event organizer, dan dia adalah Mas Andi dan Kak Devi. Kak Devi. Malam Ari. Selamat malam. Belum saya sapa loh. Untuk Kak Devi sendiri, Kak Devi dan juga Bang Andi. Event organizer. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengerti dan paham apa itu event organizer. Boleh sedikit dijelaskan event organizer itu seperti apa pekerjaannya? Event organizer itu kita salah satu penyelenggara setiap kegiatan, baik dari program ataupun program yang on air ataupun off air. Kemudian kita juga yang mengajukan setiap pelaksanaan kegiatan itu kita yang ngejalanin semua, dari mulai persiapan, dari mulai anggaran ya Bang Andi ya. Kemudian persiapan, bahkan hadiah, bahkan dari juri segala macam itu kita persiapkan. Untuk event organizer tersendiri ya. Jadi kalau untuk Bang Andi sendiri nih Bang Andi, untuk event organizer ini tantangannya saya bisa dikatakan tidaklah mudah. Tantangannya luar biasa, karena harus mencari sponsor yang pertama, yang kedua harus mencari relasi yang lebih banyak lagi, benar ya. Hal-hal atau suka duka seorang event organizer. Ya, terima kasih Kak Ari. Selamat malam pemirsa Jek TV yang ada di rumah. Untuk kegiatan IO sendiri memang banyak suka dukanya. Kadang-kadang kita pulang malam, Mas Ari. Kadang-kadang ya kehujanan seperti itu. Kadang-kadang ya sponsor susah juga kan. Kadang-kadang sponsor cari nggak datang gitu kan. Banyak suka dukanya seperti itu. Pernah nggak sih kalau misalnya di antara tim itu terjadi miskomunikasi? Pasti pernah dong. Dan satu sama lain saling singgung-menyinggung itu pasti pernah banget. Cara mengatasinya itu ketika bekerja sama dengan tim itu seperti apa, Kak Devi? Pasti ada aja ya tantangannya. Karena setiap individu itu kita kan berbeda watak. Betul. Menyikapinya otomatis sedangkan kita satu keluarga aja pasti ada selisih pahamnya ya. Apalagi kita dengan berbeda orang ya, Mas Andi ya. Jadi paling coba lebih banyak diem sih, maksudnya lebih kalau bisa dihindarin dulu cekcoknya gitu, lebih baik diem aja dulu gitu, nanti baru kita selesaikan. Selama ini sih selalu berusaha untuk menyelesaikannya secara diskusi ya, okay. Kayak gitu sih caranya. Jadi intinya kalau misalnya kita ada suatu miskomunikasi harus dibicarakan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga terlihat lebih profesional. Jadi banyak sekali pemirsa yang dirasakan oleh tim dari event organizer yang dikatakan oleh Mas Andi tadi. Gak mengenal waktu kalau misalnya sudah deadline. Kita bahkan bisa tidur di lokasi. Benar ya? Ya betul, Mas Ari. Tidur di lokasi acara, seperti halnya ada beberapa kegiatan jalan santai. Terus juga banyak sekali lah yang udah diadakan oleh tim event organizer dari Jek TV. Nah, untuk Bang Andi sendiri, Bang Andi, ketika menghadapi suatu masalah atau ketika menghadapi suatu deadline, kita harus mencari ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Cara menanggulanginya seperti apa dan bagaimana? Nah, untuk setiap kegiatan kita adakan meeting, briefing. Jadi untuk suatu kegiatan umumnya kita buat lomba sederhana cermat. Okay. Jadi kita buat perencanaan, Mas Ari. Hmm. Perencanaan dari pre-event. Nanti kita rancang anggarannya, timnya yang bekerja siapa, untuk di lapangan di mana, nanti yang sponsor siapa, nanti kita bagi gitu, seperti itu. Jadi untuk meminimalkan kesalahan ataupun yang ada di lapangan, kita ada apa timbuk gitu. Timbuk. Jadi sejauh ini belum pernah terjadi hal yang demikian ya. Karena memang ada sama ini. Sebelumnya persiapannya memang sudah matang, yang dilakukan ya meeting atau briefing tersebut secara tim dan kelompok. Kita ada pre-event sama event gitu nanti pas di hari-hanya. Nah, untuk Kak Devi sendiri nih, dengan diadakannya acara-acara yang telah diselenggarakan oleh tim dari event organizer JTV, tanggapan dari masyarakat di luar sana seperti apa ini?
Kalau untuk tanggapan, alhamdulillah ya, luar biasa. Kita sebenarnya IO itu baru 1 tahun ya, kurang ya, lebih kurang ya. Lebih 1 tahun. Satu kebanggaan sih buat kita berdua juga untuk bisa gabung dengan JEKTV. Luar biasa, JEKTV benar-benar menginspirasi kita, terutama anak-anak muda Kaula Jambi. Itu banyak sekali event-event yang memang kita laksanakan dan antusias mereka luar biasa. Seperti contohnya ada beberapa event ya, seperti Jambi Ketawa, kemudian Aku Sang Juara, terus ada Porseni di Lipo, itu kurang lebih lawas ya, termasuk Ari presenternya ya, promo ya, tetap ya. Saya hanya mengingatkan, jadi orangnya di permata loh. Kemudian ada Yamaha Musik, yang terdekat nanti itu ada Independence Day di Lipo Plaza, jangan lupa ikutan ya. Hari Sabtu. Itu dari tanggal Independence Day. Oh, jadi itu apa? Seperti apa? Jadi di situ ada fashion show, ada bazar juga. Itu dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Di situ kita ada fashion show anak-anak, kemudian ada lomba mewarnai juga. Ada beberapa sponsor yang memang ikut di acara itu. Dan untuk yang terutama ya, terima kasih untuk seluruh sponsor yang udah bantuin event organizer, kemudian untuk JEKTV juga. Karena apa? Tanpa sponsor kita mungkin nggak jalan juga. Betul banget. Boleh tepuk tangan untuk sponsornya. Dan Bang Andi, 1 tahun bergabung di JEKTV. Anggota dari tim event organizer-nya sudah berapa banyak? Untuk anggota kita sih baru 4 orang gitu ya. 4 orang tetap orang. Bisa. Ya, tetap mencakup seluruh kegiatan dari IOG sendiri. Wow, keren orang. Banget. Saya mana suaranya mana dong teman-teman dari event organizer? 4 orang tapi seperti 4.000 orang ya. Keren banget. Nah, yang tadi kembali ke yang dipromoin tadi, itu acaranya bakal diselenggarakan di mana ini, Kak? Di Lipo Plaza. Oh, di Lipo Plaza. Di Lipo. Oke. Terakhir untuk Kak Devi sendiri. 9 tahun JEKTV. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depan semoga semakin sukses, kemudian semakin banyak program, semakin bisa menggait sponsor, kemudian harapannya kalau bisa nih bisa menambahkan lagi SDM-SDM yang jauh lebih baik. Biar itu sama-sama belajar juga, selain dapat material kita juga mendapat support dari moralnya. Bang Andi, bocoran dong sedikit, selain dari program baru yang udah dikatakan oleh Kak Devi, apa kira-kira kedepannya yang sedang digodok agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal? Untuk di bulan Agustus ini kita ada kegiatan Aku Sang Juara kembali, untuk Aku Sang Juara tapi di tingkat SD. Okay. Untuk September kita ada kegiatan Ibuku Sang Juara. Nanti di pertengahan September kita ada lomba mancing dan roadshow. Rosso di bulan September. Oke, baik. Semoga apapun itu, harapan saya pun juga bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan dari event organizer-nya. Dan kalau boleh saya minta harapan juga untuk tim dari event organizer-nya, JEKTV-nya. Kalau ada acara ingat-ingat saya. Ya. Aman itu Mas. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali dan akan banyak sekali kita bercerita tentang 9 tahunnya JEKTV mengabdi untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi. Untuk kita tetaplah bersama kami In Jambi, akan segera kembali. In Jambi, kembali bersama Anda. 9 tahun JEKTV berdiri di Kota Jambi. Banyak sekali program-program yang pastinya dapat memberikan inspirasi untuk penonton setia dari JEKTV. 9 tahun JEKTV berdiri. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih. Dan 9 tahun JEKTV berdiri, banyak cerita-cerita indah yang pastinya dapat dibagikan malam hari ini, pastinya di program In Jambi. Boleh tepuk tangan.
Terima kasih. Seperti hal yang telah saya katakan tadi di awal, banyak sekali program-program yang memberikan inspirasi dan juga banyak sekali prestasi yang telah diraih selama 9 tahun berdiri. Dan di hadapan saya telah hadir produser program dan juga redaktur berita yang pastinya mereka semua adalah orang-orang hebat yang berada di belakang layar Jek TV Inspirasi Kita. Saya boleh minta tepuk tangan luar biasa untuk Rian Akbar, Andika Kusuma, dan Marlan. Oke. Ada suara borgol katanya. Itu adalah salah satu program unggulan juga dari Jek TV. Borgol itu luar biasa juga, apalagi presenternya. Ya sudah kalau gitu nih saya mau bertanya sama Rian dulu deh. Rian Akbar. Halo Ari. Halo. Halo Bang Rian. Ya. Bang Rian ini saya mengenal Bang Rian kurang lebih sudah hampir 7 atau 8 tahun. 7 ya seperti ya, itulah. Benar ya. Benar. Berawal dari magang di salah satu stasiun TV lokal Jambi. Setelah itu melamar menjadi kameramen. Ya. Dan menjadi kameramen ini waktunya tidak sebentar. Ya, yang saya tahu berapa tahun, Bang? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun menjabat sebagai kameramen Jek TV. Dan sekarang alhamdulillah sudah sebagai pengarah acara di sini di Jek TV. Atau bisa dikatakan produser. Produser, tim kreatif, semuanya bisalah. Keren banget. Boleh ya. Tepuk tangan dong untuk Rian Akbar. Rian Akbar yang biasa kita sapa dengan Rian Chen-Chen. Saya agak asing kalau Rian Akbar, panggil Chen-Chen aja. Oh begitu ya, yang saya tahu emang begitu. Oh itu Bang Chen-Chen sendiri nih, bergabung di Jek TV sudah... Kurang lebih 7 tahun ya Rian. 7 tahun? Iya, 2010 saya masuk. 2010? 2010, waktu itu Jek TV baru jalan 1 tahun kalau nggak salah. Oke. Okay. Waktu itu kan Jek TV gedungnya di Jambi Express. Betul. Udah itu lantai atas ya. Lantai atas, terus mungkin ada dapat arahan ke bawah. Jadi kita punya gedung sendiri situ. Tapi di sini enak lah. Jadi ini adalah bisa dikatakan tua tenggana ya Jek TV ya. Enggak juga. Sebelumnya memang banyak yang senior okay. Kepada saya. Memang saya sebelumnya masih kalau dibilang tuh masih cetek ya ilmunya. Intinya kan kita di sini belajar. Betul. Terus belajar dan mengedukasi semua penonton di rumah. Oke. Okay. Yeah. Dan selain dari ada Bang Chen-Chen, ada Bang Rian, Rian Chen-Chen. Kita juga ada yang baru bergabung juga bersama kami di sini menjadi produser program dan ini mengawali karirnya menjadi presenter yang saya tahu. Ada Andika Kusuma di sini. Halo, selamat malam, Ri. Halo, selamat malam Andika Kusuma. Siap. Bener gak sih kamu mengawali karir di Jek TV ini menjadi presenter? Bener. Saya masuk di sini sebagai news anchor. Oke. Okay. News anchor, berita, kemudian mendapat tantangan baru. Bener, diberi kesempatan dan diberi tantangan baru. Jadi saya bisa bergabung bersama teman-teman yang luar biasa di Jek TV. Oke. Okay. Bergabung dari beberapa bulan belakangan. Iya benar. Melihat program-program Jek TV yang sudah kamu tonton, sudah kamu ikutin belakangan ini, seperti apa tanggapan kamu sebagai produser baru di Jek TV? Saya lebih banyak belajar sama abang-abang yang sudah lama di sini. Kemudian untuk acara-acara di Jek TV sendiri emang luar biasa, apalagi terutama program-programnya memang tidak banyak, tetapi yang paling ditonjolkan di sini adalah program-program yang unggulan. Tidak harus banyak program, tapi program unggulan itu lebih penting. Jadi masyarakat bisa melihat dan tahu, oh ini programnya punya Jek TV nih, seperti itu dan sih. Dan pastinya program itu selalu dinantikan. Benar sekali. Benar. Berbicara masalah program nih, Bang Chen-Chen. Iya, Ari. 8 tahun, hampir 8 tahun bergabung di Jek TV. Sudah puluhan program yang sudah dipegang. Udah banyak banget. Udah banyak sekali ya. Banyak sekali. Kira-kira ada program baru enggak kedepannya nanti? Nih, kalau saya mau kasih tahu flashback ke awal-awal Jek TV. Oke, jadi kita cerita flashback dulu. Jadi mungkin
Saya nggak apa-apa ya nyebutnya apa kanti-kanti ya. Oh tidak apa-apa, kita di Jambi. Jadi kalau awal dulu itu kita punya program Caki namanya. Saya tahu. Itu memang unggulan juga. Terus ada Bang Jack. Itu arahan dari Bang Dodo kalau nggak salah namanya. Bang Jack, Bang siapa lagi ya? Bang Yuda, Edwin, Bang Aksin, Bang. Banyak lah, pokoknya mereka banyak banget ngasih ilmu ke saya dan sehingga saya jadilah seperti ini. Terima kasih kepada para senior-senior semua. Semoga sehat selalu, amin. Amin. Jadi ada Caki, ada Bang Jack. Bang Jack, terus ada Bladas. Bladas. Ada RM Jack. Yes. Ada. Pokoknya Jack TV itu sebagai televisi yang menginspirasi tentunya. Ada yang lupa loh. Apa itu? Jack TV Dub Smash juga. Presenternya ya, presenternya. Itu siapa presenternya? Presenternya Ari Giordani. Oh iya. Satunya saya lupa namanya. Oke, nah berbicara masalah program, kita juga di sini ada kedatangan redaktor berita. Saya mau nambahin sedikit. Kalau oh, sekarang, ada lagi? Kalau sekarang itu kita fokusnya ke program namanya Made in Jambi. Oh, elok nih. Tagline-nya Made in Jambi, elok nian. Sama satu lagi garapan saya namanya Komentar. Di situ memang talkshow-nya mengangkat konten lokal dan satu-satunya talkshow di Jambi yang pakai bahasa Jambi. Wow. Yeah. Karena memang presenternya orang seberang asli. Seberang. Bahasa Indonesia mungkin agak gimana gitu. Tapi salam juga nih untuk rekan saya ada Pak TBB di rumah selama menonton aja untuk program acara ini. Nah, tadi sempat terputus nih program kedepannya. Kira-kira ada bocoran gak Andika atau Bang Rian yang Bang Cencen yang akan berbicara? Ada ide gak untuk program kedepannya? Hiburan terutama untuk program hiburannya. Kalau hiburan kita pastinya bakal ada pokoknya ada program-program baru terus. Pokoknya tonton terus deh program Jek TV. Tidak ada kata-kata bocor ya, semua rahasia ya. Pokoknya yang paling viral, yang paling disenengi kanti-kanti rumah bakal kita launching nanti. Asik. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman dari program. Ada Bang Cencen dan juga ada Andika. Selanjutnya, ini dari tadi stay cool, kalem banget. Dan ini adalah salah satu apa ya bisa dikatakan yang mencari berita yang pastinya ditonton oleh masyarakat Jambi tanpa harus pergi ke lokasinya langsung. Beri tepuk tangan dong untuk Bang Marlan. Redaktur berita. Boleh dijelaskan gak sih tugas dari redaktur berita ini seperti apa Bang Marlan? Ya terima kasih Saudara Ari. Di program redaksi ini khususnya di Jek TV itu ada beberapa tingkatan. Mulai dari yang di lapangan mencari berita namanya reporter, kemudian di kantor ada redaktur yang mengedit naskah dari reporter, kemudian di atas saya sendiri ada redaktur, kami ada dua orang, satu saya, kemudian ada saudara kita Rendra. Okay. Kemudian di atas kami ada pimpinan redaksi, itu tadi yang pertama kali. Mbak Melani Kadar. Kemudian ada juga sekretaris redaksi Puput Ekaryani. Oh, Kak Puput itu masuk redaktur ternyata ya? Sekretaris redaksi. Wow, oke. Okay. Nah, untuk mencari berita ini tidaklah gampang kalau menurut saya. Pergi ke lokasi secara langsung dan itu mendadak ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pemburu berita ini sangat luar biasa tanggung jawabnya. Cara kerjanya juga tidaklah mudah. Benar gak sih teman-teman dari redaktur? Benar sekali. Pernah gak sih dapat perlakuan yang tidak baik oleh narasumber yang di lapangan? Jadi Mas Sari yang mau saya jelaskan dulu. Kami sebelum jadi redaktur itu awalnya juga dari reporter. Oh jadi Bang Marlan awalnya menjadi reporter? Awalnya dari reporter. Jadi ada jenjangan tingkatan nanti bisa jadi redaktur, mungkin suatu saat bisa jadi bimred. Amin gitu ya. Jenjang karirnya berarti jelas gitu ya. Iya, dan kami di redaksi ini karyawannya paling banyak di Jek TV mungkin dibanding dengan program-program lain. Oke. Karena di sini memang Jek TV kan dari pimpinan udah bilang kita mau menghadirkan informasi yang memang dibutuhkan bagi masyarakat Kota Jambi gitu. Benar. Dan memang benar tadi dibilang bahwa kerja kami sebagai penyaji informasi itu purna waktu gitu.
Purna waktu. Purna waktu. Bisa pagi, malam, tengah malam, bahkan ya pas lebaran, pas ini, pokoknya gak pernah. Benar banget, yang harusnya kita berkumpul sama keluarga. Iya. Karena mencari berita untuk masyarakat yang ada di rumah, kita rela untuk menghabiskan waktu kita untuk mengabdi di redaksi ini. Iya. Nah itu tadi ya, suka duka. Pernah gak sih dapat perlakuan tidak baik di luar sana? Kalau suka duka itu pasti banyak. Pertama, ya itu tadi yang paling ini, waktu lah, waktu dengan keluarga. Okay. Kita kadang-kadang pas lagi quality time, tiba-tiba harus baru kerja gitu kan. Kemudian ada juga kadang-kadang narasumber yang tidak mau memberikan informasi. Bahkan ada yang baru-baru ini ada kekerasan di salah satu jurnalis kita. Oke, baik. Nah, berbicara masalah berita dan program-program yang lainnya, untuk pemirsa JEK TV ada kabar gembira nih, bahwasanya untuk Anda yang ingin mengetahui tentang kegiatan-kegiatan ibadah haji di tahun 2018, luar biasa, alhamdulillah untuk JEK TV mendapatkan yang namanya official broadcaster dari ibadah haji 2018. Itu boleh sedikit saja dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh tim kita untuk ibadah haji 2018 ini? Ya, kami sudah bekerja sama dengan kantor wilayah Kemenag Provinsi Jambi. Kami akan melaporkan mulai dari keberangkatan sampai pelaksanaan ibadah haji sampai pulang selamat di tanah air Jambi. Jadi kami sudah membuat tim, baik dari tim JEK TV maupun tim Kemenag Provinsi, untuk melaporkan setiap kegiatan ibadah haji 2018. Berarti antar negara juga ya? Iya. Arab Saudi juga mau laporkan secara langsung di sana? Iya, masing-masing dari panitia haji itu sudah kami berikan arahan supaya bisa melaporkan. Wow, boleh tepuk tangan luar biasa untuk JEK TV, keren banget. Ini yang menjadi tontonan yang sangat ditunggu-tunggu pasti untuk masyarakat yang ada di Jambi. Yeah. Terakhir sedikit saja harapan untuk Bang Cencen aja, coba. Harapan JEK TV. Dari Andika dulu, Andika tadi mau. Sedikit saja, sedikit, singkat saja. Oke, Andika, silakan Andika, sedikit singkat. Berapa menit? 30 detik. Harapan untuk JEK TV dan semua yang ada di JEK TV, semoga JEK TV terus maju, memiliki program-program yang menjadi andalan untuk JEK TV dan lebih dikenal dan lebih lagi dicintai oleh masyarakat Provinsi Jambi. Dan yang terpenting adalah jaga terus kebersamaan dan kekeluargaan di JEK TV. Terima kasih banyak Bang Marlan. Satu kata untuk JEK TV kedepannya adalah 1, 2, 3. Ya mudah-mudahan JEK TV. Satu kata aja, satu kata. Satu kata untuk JEK TV adalah terus memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Banyak katanya ternyata. Bang Cencen, satu kata untuk JEK TV adalah. Banyak nih kayak Ori. Satu kata, dua, tiga. Inspirasi kita. Inspirasi kita, teman-teman yang kemana-mana. Untuk pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara. Berikut ini tetap bersama kami di In Jambi. In Jambi, kembali bersama Anda. Tepuk tangan boleh teman-teman. Seperti telah kita sampaikan dari awal tadi, 9 tahun. 9 tahun berkarya, 9 tahun memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi, dan 9 tahun memberikan tontonan dan tuntunan yang pastinya memberikan banyak sekali motivasi-motivasi untuk masyarakat dan juga penonton setia dari JEK TV Inspirasi Kito. Diawali dari ditemani oleh Ibu Melani Kadar, terus juga tim dari event organizer JEK TV, produser dan juga redaktur. Dan kali ini saya memperkenalkan untuk seluruh keluarga besar dari JEK TV Inspirasi Kito untuk pemirsa yang ada di rumah. Ini tergabung dari teman-teman tim event organizer, produser program, redaktur, redaksi, dan lain sebagainya. Satu persatu telah kita kupas dan kita bahas dari awal, mulai dari suka duka, terus kira-kira kedepannya ingin memberikan seperti apa dan bagaimana, dan harapan satu persatu dari masing-masing teman-teman yang udah memberikan banyak sekali penjelasan dan juga
memberikan banyak sekali inspirasi untuk Anda sudah mendapatkan kata-kata yang dapat membuat Anda jauh menjadi lebih pola pikir yang lebih dewasa lagi. Lebih dekat lagi untuk pemirsanya. Saya boleh mulai dari tim dari event organizer. Mbak Devi, boleh kasih tahu dong, selama bergabung di Jek TV untuk event organizer, prestasi yang sudah diraih sejauh ini apa? Kalau untuk event, alhamdulillah itu udah banyak banget Mas Ari. Kemudian kalau untuk penghargaan sih, kita yang dapat dari Kecamatan Jambi Timur itu ada Porseni, untuk khusus untuk Jek TV itu kita mendapat penghargaan sertifikat dari Pak Camat Jambi Timur, Kecamatan Jambi Timur. Kemudian terakhir kegiatan sang juara itu dengan OJK. Wow, sudah dari camat dan juga dari otoritas jasa keuangan. Terima kasih banyak loh untuk Pak Rahmat dan Ibu Eva penghargaannya untuk Jek TV. Semoga Pak Camat-Camat yang lain juga bisa memberikan ya. Amin. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman dari event organizer. Dan selanjutnya untuk produser program, Bang Cencen. Ya. Prestasi yang sudah Anda raih selama 8 tahun di Jek TV, inspirasi kita. Apa ya? Apa saja? Paling intinya kan kita di sini bukan individual. Yes. Jadi memang kita teamwork di sini. Apapun itu nggak ada yang namanya saling individual. Kita teamwork semua. Oke. Itu aja sih penghargaan. Penghargaan yang paling tertinggi itu adalah sebuah karya kita bisa disaksikan oleh semua halayak banyak, itu udah penghargaan tertinggi. Keren banget. Karena menghasilkan karya itu tidaklah mudah. Iya betul. Karena di pemirsa yang ada di rumah hanya taunya nonton, jadi berkomentar. Iya. Itulah pemirsa. Tetapi iya, tidak tahu di belakang layar seperti apa usaha yang telah dilakukan. Intinya oleh sebuah pertelevisian kalau tanpa penonton bukanlah pertelevisian. Jadi memang kita saling sinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat. Pokoknya Jek TV udah 9 tahun ini udah semakin berkembang lah. Oke, berarti di sini berlaku yang namanya simbiosis mutualisme ya. Iya, betul. Saling menguntungkan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan kembali teman-teman untuk program. Segitu aja tepuk tangannya. Semangatnya dong, 9 tahun guys ya. Mamen, 9 tahun mamen. Mamen. Bang Marlan. Saya kalau melihat muka Bang Marlan ini syahdu sekali ya. Teduh gitu. Kira-kira ada masalah gak hidup Bang Marlan? Aman ya Bang? Aman. Saya boleh tahu prestasi yang udah diraih oleh teman-teman dari redaktur? Teman-teman redaksi mas ya, maksudnya. Oke, baik. Redaksi. Kalau redaktur individual ya, satu. Kalau redaksi bersama-sama. Redaksi. Yang sudah dicapai sejauh ini penghargaan dari redaksi untuk Jek TV inspirasi kita untuk masyarakat Jambi apa? Sebenarnya kalau mau disebutin banyak mas. Wow. Tapi yang paling yang baru-baru ini kami mendapatkan satu-satunya televisi yang mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jambi. Satu-satunya televisi. Satu-satunya di dunia, ya betul. Wow. Kemudian reporter kami juga pada HPN 2018 kemarin mendapatkan wartawan terbaik ya. Ini orangnya ada si Meka Bestiaria. Tolong berdiri. Congratulations, selamat. Kemudian. Maaf, HPN adalah? Hari Pers Nasional di Jambi kemarin. Oke, Hari Pers Nasional. Senal mendapatkan predikat reporter terbaik. Reporter terbaik. Ya. Keren banget. Kemudian. Tepuk tangan dong teman-teman, itu penghargaan loh. Selanjutnya. Kemudian di tahun 2017 pada KPI Award program redaksi yaitu Sekitar Jambi. Saya tahu itu. Itu menjadi program berita terbaik di Provinsi Jambi. Wow. Di Provinsi Jambi untuk seprovinsi Jambi. Enggak maksudnya program dari program berita terbaik Sekitar Jambi namanya. Sekitar Jambi. Oke. Jadi kita ada 10 program berita, banyak. Borgol masuk enggak? Borgol. Nah, termasuk itu Borgol ini terobosan kami. Oke. Okay. Untuk karena masyarakat Jambi sangat ingin tahu tentang kriminal gitu. Oh, jadi apalagi presenter kami cantik-cantik gitu. Oh, cantik ya. Tapi bukan bermuka kriminal ya. So, oke, okay, baiklah. Nah, untuk satu-satu ya, saya minta tepuk tangan mana dong untuk teman-teman di redaksi.
Dan terakhir, ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang sikap yang disiplin, sikap ketegasan, dan dia tidak pernah pandang bulu untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman yang bernaung di manajemen Jek TV Inspirasi kita. Boleh tepuk tangan dong untuk Bang Rido, teman-teman. Bang Rido, boleh ambil mikrofonnya. Apabila mikrofon ini menyala, hutang Anda akan lunas. Nah, untuk Bang Rido sendiri, Bang, bergabung di Jek TV ini bukanlah sebentar, udah lama juga ya, Bang. Berapa tahun, Bang? Hampir 5-6 tahun. 6 tahun bergabung di Jek TV. Banyak sekali pasang surut yang Anda hadapi. Saya tahu banget, bener ya. Pernah naik, pernah turun, pernah mengalami beberapa apa yang dikatakan banyak sekali yang dihadapi oleh seorang Rido di Jek TV. Biasanya laporan A, yang B tidak meng-ACC, yang A marah. Laporan dari B minta sesuatu tidak di-ACC dari A, yang B marah. Itu pasti selalu Bang Rido hadapi. Salah satu saya dulu pernah begitu. Jadi melihat perkembangan yang luar biasa dari Jek TV, tanggapan Bang Rido sendiri untuk Jek TV sendiri ini seperti apa dan bagaimana, Bang? Intinya untuk Jek TV semoga terus maju dan menginspirasi, itu aja sih. Oh, langsung ke harapan ya, bukan tanggapan ya. Oke, baik. Jek TV di mata Bang Rido itu perusahaan seperti apa? Kalau di mata saya sih ya Jek TV untuk lebih baik lagi deh. Apa untuk tetap depan. Harapan juga ya, ya. Oke. Okay. Intinya Jek TV banyak membantu kita untuk belajar bersama di sini, mencari keluarga baru, dan pastinya mengerti dan mengenal apa yang dinamakan dengan tanggung jawab. Benar ya Bang Rido ya? Tanggung jawab Bang Rido seperti ini ya, beginilah pekerjaannya. Tanggung jawab dari Bang Marlan seperti ini ya, begitulah tanggung jawabnya, tidak pernah mengganggu tanggung jawab dari yang lain. Benar ya? Oke, harapan saya pun juga untuk teman-teman semua, semoga kita selalu kompak menjalin tali silaturahmi dan menjalin keluarga ini semakin solid ke depannya untuk Jek TV squadnya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. 9 tahun menginspirasi, 9 tahun juga kita memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi, dan 9 tahun ini akan memberikan yang terbaik sampai dengan 10, 11, 12 dan sampai dengan selanjutnya, yang pastinya kita tidak akan pernah tahu sejauh mana Jek TV akan memberikan suguhan tontonan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi. Saya pribadi Ari Giordani mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Jek TV Inspirasi kita yang ke-9 tahun. Untuk teman-teman ada sedikit kejutan dari kami. Wow. Kejutan dari In Jambi. Terkejut. Terkejut ke Anda. Terkejut. Ini ada birthday cake. Yang pastinya birthday cake ini diperuntukkan untuk Jek TV dan kita semua. Sophie Lancip, ya. Boleh bergabung bersama kami di sini. Ini adalah salah satu presenter andalan juga untuk berita kriminal. Iya, gak apa-apa. Kamu jangan di sini aja, karena kamu kan sedikit kecil dan tipis, jadi bisa berdua saya. Nah, di sini. Nah, oke. Okay. Boleh teman-teman kita berdoa bersama, pejamkan mata sejenak saja, kita doa dalam hati. Kira-kira make a wish atau harapan kita ke depannya untuk Jek TV yang kita cintai ini seperti apa dan bagaimana? Semuanya bisa berdoa. Mulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kita nyanyi sama-sama teman-teman? Setelah itu kita tiup sama juga untuk lilinnya. Selamat ulang tahun untuk satu-satunya televisi yang memberikan inspirasi untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi, apalagi kalau bukan Jek TV Inspirasi Kita. Boleh kita bisa sama-sama tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan program In Jambi. Terus saksikan program ini setiap hari Kamis Pukul 8 malam. Pastinya hanya di Jek TV Inspirasi Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo.